Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome to my channel YouTube in America. Oke, so guys, di kesempatan video kali ini saya bakal bikin tutorial bagaimana caranya hijab satin motif halus atau shell atau scrub bisa dijadikan masker. Oke, so guys, penasaran kan? Stay tune ya. Channel YouTube and I'm okay. Oke, so guys, sekarang saya ada Oh my god. Aku suka banget pemandangan ini. Subscribe dulu ya. Jangan lupa subscribe and like. Nah, jadi guys, di sini saya sudah menyiapkan hijab satin motif halus or scrub or shell. Ini dia. Nah, jadi guys, hijab satin motif halus ini mau saya jadikan masker. Kebayang enggak sih hijab dijadikan masker? Bisa aku. Anyway. Nah, jadi guys, ini dia punya motif green ya. Oke, langsung aja yuk. Oke, so guys, kita langsung aja yuk ke tutorial pertama. Nah, jadi pertama-tama caranya kita lipat menjadi dua kayak gini. Kemudian kita lipat lagi menjadi dua. Nah, jadi ini dilipat menjadi empat ya guys. Kemudian kita pakai kayak gini. Jadi kayak masker kayak gini guys. Oke, saya lepas cadarnya. Nah, jadi kayak gini. Nah, jadi deh. Kita kencingin ya. Jadi deh, guys. Jadi deh. Jadi kayak gini. Jadi deh guys, sangat simpel kan? Oke, so guys, kita lanjut ke tutorial number 2, oke? Halo guys, oke, so guys, jadi untuk tutorial number 2 itu caranya gampang banget. Ininya kita taruh di dalam hijab ya. Jadi aku coba dulu ininya, hijabnya. Oke. Halo guys, oke, so guys, untuk tutorial number 2 itu caranya gampang banget. Jadi hijab satin motif halusnya masih tetap lipatan seperti tutorial 1 ya. Jadi masih tetap utuh kayak gini. Oke. Kemudian kita pakai kayak gini. Oke, so aku lepas. Kemudian kita pakai hijab kayak gini. Oke. Dia kayak gini, guys. Kita rapiakan bagian depan. Jadi deh,
jadi deh guys, masker hijab satin motif halusnya kayak gini guys. Oke, so guys, itu dia tutorial dari saya, semoga bermanfaat ya. Oh ya, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, so guys, thank you very much for watching my video, see you in the next video, bye.